Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai. Pada malam yang penuh berbahagi ini, penuh dengan sweet memories, saya akan sampaikan satu video. Tapi sebelum anda layan, anda semua layan video tu, anda kena tatap muka saya. Kenapa? Wait, aku naga. Cak, kita ni beli bosan eh. Beli bosan ni sosam eh. Bapa. Ha, itulah pasal saya ni dah selalu sangat dah jadi cameraman. Muka tak pernah masuk oleh kamera. Tak pernah tayang. Bagilah peluang. Nak masuk juga. Jadi sebelum itu, saya ingin mengingatkan satu perkara. Untuk segala apa-apa yang bakal ditayangkan dan telah ditayangkan dan apa-apa sajalah adalah hanya gurauan semata-mata. Tiada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Jadi peranan saya dalam video ni adalah saya sebagai MC kepada video saya. MC, boleh aku. Sepanjang saya berada di Shah Pekan ni 5 tahun bersama kawan-kawan, perangai yang saya dah masak. Okey, antaranya orang yang kuat loyal buruk. Siapa lagi cikgu dia? Lepas tu, ada je kuat cari pasal dengan orang. Resis lah oh. Yang menariknya, saya pernah buat satu eksperimen di mana pemboleh ubah dimanipulasi ialah manusia. Pemboleh ubah yang dimalangkan adalah lawak. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah respon orang. Cuba tengok. Kuih PMI. Bukan PMI kah? Pastu tu. Okey, itulah masalah yang paling ketara yang saya nampak. Dua manusia berbeza buat benda yang sama. Tapi seorangnya dikecam, seorangnya disanjung. Tapi buat benda yang sama. Ha, pandai faham. Lepas tu, Form 5 ni bila dah malas, pantang nampak budak. Tapi bila dah dekat SPM, masya Allah, semuanya berubah. Alhamdulillah. Tapi saya nak ingatkan lah, berubah tu, niat tu kena betul. Sel, sebab kat luar kurang air. Dalam sel tu banyak air. Cikgu belajar. Luar cikgu belajar kan air. Kan dia? Haa. Asal tak ingat Tak kadang aku nampak ni macam benda. Padahal aku rasa dah banyak. Mana saya nak buat. Tak ingat kau? Kita tengok soalan. Kita tengok kenapa kita berubah. Berubah ni sebab SPM ke sebab apa sebenarnya? Jadi harapan saya kat sini, bila kita semua ni dah berubah sebab nak cari keberkatan untuk dapat keputusan yang cemerlang, harapnya istiqomah lah sampai ke Menara Gading. Seterusnya, sini saya nak bagi anda lihat beberapa video tentang subjek-subjek SPM. Kita mulakan dengan bahasa Melayu. Aduhai, sekali lagi.
Sibuk dong kau tengah stres ni. Alah. Asal. Selangor. Asal. Selangor. Asal 5 tahun kau kenal aku, kau tak tahu aku asal mana? Selangor. Ke tanah. Bahasa Inggeris pula. What do you call dolphin out of the water? Dolphin. Ha, sejarah. Wait, itu siapa nak? Portugal always Portugal menang. Portugal. Ha, Portugal. Kau tahu tak Portugal menang lawan Melaka? Melaka? Asal Melaka? Bila? Waktu dalam jajah Melaka lah. Terusnya, subjek pendidikan Islam. Nizam, Nizam. Tolong aku sikit, aku ni lemah sikit. Apa yang ni? Tu aja aku pasal ajaran sesat. Ajaran sesat? Okey, kali tu start pada Kodian lah. Okey, Kodian ni, Kodian ni bahasa dari Kodian ni India. India. Penganut dia beriktikad bahawa dia punya pengasas dia jemaah Krishna. Siapa pengasas dia? Pengasas dia? Jimmy. Admit dan make mood. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jawab kenapa rambutan dipanggil rambutan. Bukan rambusi dan bukan rambut kos. Hal ini kerana rambutan jatuh macam ini. Dia jatuh jadi pokok. Seperti graf dan biologi. Are you? Yes. I got something to tell you. If we were chromosomes, you are my homolog. Lukisan kejuruteraan. Fizik. Cik, kau Rizal, buat apa ni Rizal? Sadi fizik je. Weh! Korang ni tak ada bayar sasaran ke? Ha? Ha? Apa tu? Kerja. Oh, kita tengok kimia pula. Girl, are you made of cuprum and tellurium because you are so cute? Prinsip berencounter. Weh, tengok wallet kaya. Kau tahu tak apa masalah kau? Kenapa? Kau tahu tak kad debit sepatutnya belah kiri, kad kredit belah kanan? Menarik ah. So, sorry lah. Saya tahu ada yang hamba. So, terima je lah seadanya. Sebelum saya habiskan video ini, mesti dah gembira lah. Dah tak nak tengok lah muka aku kan. So, tengoklah muka-muka korang pula. Sepanjang 5 tahun. Sila menangis.